Belakangan muncul rumor Darwin Nunes akan meninggalkan Liverpool pada bursa transfer musim panas 2024. Klub raksasa La Liga, Barcelona, mencuat sebagai salah satu peminat bomber jangkung asal Uruguay. Nunes masih terikat kontrak di Anfield hingga 2028. Namun kabar kepindahannya lebih santer daripada peluang menghabiskan masa kerjanya di Liverpool. Hal itu lantaran dua penyebab. Kepergian Jurgen Klopp akhir musim ini diyakini membuat pintu keluar pula bagi sederet pemain rekrutannya. Nunes termasuk salah satu di antara mereka. Penyebab lain, secara individu performa striker 85 juta pound sterling itu masih jauh dari ekspektasi. Musim ini Nunes baru menyerangkan 11 gol dan 8 assist dalam 34 laga Liga Inggris. Jika di total, ia menceploskan 33 gol dan 17 assist dalam 94 partai sejak dicomot mahal-mahal dari Benfica 2 tahun lalu. Artinya, bisa dibilang rata-rata Nunes cuma memberikan 1 gol setiap 3 pertandingan. Publik kelihatannya belum puas dengan kontribusinya tersebut. Hal itu mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan klub saat merekrutnya dari Benfica. Apalagi Nunes kerap dikritik akibat terlalu sering menyia-nyiakan peluang bagus untuk mencetak gol. Aksi-aksi inilah yang menjadikannya sasaran kritik dari fans Liverpool. Serbuan kritik pedas hingga ancaman diduga sampai bikin Nunes tak tahan. Ia memutuskan untuk membatasi komentar terhadap unggahannya di akun Instagram. Belakangan, dia juga ternyata menghapus semua postingan yang berhubungan dengan Liverpool. Kini diunggahannya pada akun Instagram hanya soal keluarga, timnas Uruguay, dan Benfica. Barca sendiri berniat menjadikan Nunes sebagai suksesor Robert Lewandowski. Klub raksasa Catalan memang tidak dalam kondisi finansial yang mewah. Namun segala cara disiapkan Joan Laporta demi mendaratkan salah satu target impiannya ini. Salah satu strategi adalah dengan rencana barter Nunes dengan menawarkan Rafinha ke kubu Anfield.